Oke dok, kalau kita lihat, setengah pihak menggambarkan bahwa apabila kita menentang mereka dan mengganggu kerajaan, kita menutup proses demokrasi itu sendiri. Macam mana? Apabila kita, maksudnya kita marah diorang, cuba ganggu-gugat kestabilan kerajaan, ibarat kita ni mengganggu proses demokrasi itu sendiri. Proses demokrasi berlaku 5 tahun sekali ketika berlakunya pilihan raya umum. So if you want to topple the government, do it through election. Do it through election. Okay, itu pertama. Tetapi sekarang kita nak berhadapan dengan pilihan raya negeri. Maka gunakanlah platform di 6 buah negeri itu menunjukkan bahawa UMNO, PH telah gagal untuk mendapat sokongan rakyat. Gunakanlah platform tu. Jadi bukan maknanya peluang demokrasi itu tidak ada. Ada. Cuma hari ini kita cuba fikir secara logik. Apa tujuan dulu kerajaan di mana Perikatan Nasional adalah merupakan tunggak kepada kerajaan sebelum ni? Kenapa mereka meluluskan akta anti lompat parti? Tujuan dia ialah supaya ahli-ahli parlimen ini tidak menjadi katak, tidak mengkhianati mandat yang diberikan oleh rakyat. Tetapi hari ini apa yang mereka cuba buat ialah untuk menggalakkan 15 hingga 17 orang ahli parlimen untuk mengkhianati mandat yang telah diberikan oleh rakyat Malaysia kepada mereka sebagai ahli parlimen dengan menukar parti dan kemudiannya dengan jolokan kewangan mereka bersedia untuk bertanding semula sebagai ahli parlimen. Ini pun satu kelemahan bila mana kita buat pindaan akta anti lompat parti ni. Kita telah pindah. Kalau sebelum ini seseorang ahli parlimen yang keluar parti, dia kena tunggu 5 tahun baru boleh bertanding pilihan raya. Tetapi perkara 48 ini telah pun dipindah. Dan ini menyebabkan sesiapa saja yang keluar parti, dia boleh bertanding. Jadi saya ambil contoh lah, kalau dia di offer contoh, walaupun saya bila cakap contoh ni, tuan-tuan boleh fikirlah, kita pun ada inside information. Contohnya lah, kalau mereka ditawarkan 25 juta ringgit untuk beralih parti, habis kuat dia belanja untuk kawasan parlimen dia dalam pilihan raya kecil, paling kuat pun 10 juta. 10 juta tu pun dah cukup besar lah. Betul tak? Mereka ada boleh simpan lagi 15 juta. Kalau kalah pun tak rugi mana. Tetapi dengan berlakunya pilihan raya di 15 kawasan parlimen, berapa banyak yang terpaksa dibelanjakan oleh SPR? Berapa banyak yang rakyat terpaksa turun kembali untuk mengadakan pilihan raya kecil? Dan kena ingat juga, kalau misalnya jumlah yang keluar mengundi itu kurang daripada 51%, kurang daripada separuh, kebarangkalian untuk kawasan-kawasan parlimen itu terpaksa mengadakan sekali lagi pilihan raya ada. Jadi berapa banyak SPR nak belanja? Ini duit rakyat. Dan ketidakstabilan ini akhirnya akan bertukar menjadi sabotaj ekonomi. Ekonomi negara akan menjadi terumbang-ambing. Kita di bawah kepimpinan Dato' Sri Anwar baru nak memulihkan. Bukan senang ni. Saya nak beritahu, untuk memulihkan ekonomi yang telah dirosakkan oleh Tun Dr. Mahathir, yang telah dirosakkan oleh Muhyiddin Yassin, cuba dipulihkan sikit oleh Dato' Sri Ismail Sabri, it's not easy. Bukan satu perkara yang mudah. Bukan satu perkara yang mudah.
Bila Datuk Seri Ismail Sabri buka pintu ekonomi balik, kurang-kurangnya orang dah mula start bernyawa. Tetapi kena ingat, pembunuhan yang dilakukan oleh Muhyiddin terhadap ekonomi rakyat ini, sehingga hari ini rakyat masih lagi mahu supaya KWSP boleh dikeluarkan. Saya pun fikir, saya rasalah kerajaan perlu mempertimbangkan. Kerajaan perlu mempertimbangkan supaya dua option diberikan. Pertama, kalau ada pencarum ni tak faham bahasa sangat, still nak keluarkan juga, lebih baiklah benarkan mereka ni, keluarkan. Tetapi kerajaan bagi juga option supaya pencarum ini boleh pilih sama ada nak keluarkan duit dia dan nak cagarkan KWSP dia untuk mendapat pinjaman. Bagi dua-dua option ni. Jadi yang cerdik sikit, yang boleh faham, ini pun proses penerangan kena mantap. Yang tahu kalau dia tak keluarkan duit dia, dia benarkan cagaran. Jadi sebenarnya bukan konsep cagar, tapi actually cagarlah. Cuma dalam agreement tu tidak ada perkataan mencagar tu. Tetapi lebih kurang begitu, sebab tak boleh keluar duit tu. Duit tu tak boleh keluar. Jadi bagilah. Memang pahitlah. Maknanya KWSP terpaksa menanggung kerugian bila pencarum keluar secara mengejut. Cuma jumlah orang yang boleh keluar ni pun dah tak ramai. Duit dia orang ni, kalau tahun lepas pun dah lebih 81% duit dalam akaun ni kurang daripada RM1,000. Saya yakin kalau dibenarkan keluar pun, dia tak macam dulu sampai 40 bilion yang perlu KWSP cairkan aset. It's not going to be much. So bagi pilihan, sama ada dia orang nak cagar, dia orang dapat keuntungan tambahan kerana jumlah interest yang dia perlu bayar kepada pinjaman lebih rendah berbanding dengan dividen yang diperolehi daripada KWSP. Kalaupun interestnya sama, compounding effect daripada dividen yang diperolehi daripada pokok yang disimpan campur setiap tahun, dia ada compounding effect. Jumlah yang diterima dalam bentuk dividen tu akan jauh lebih tinggi berbanding dengan jumlah interest. Jadi kalau orang yang bijaksana sikit, dia nak pilih pinjaman, dia pilih pinjaman. Yang mana fikir nak dapat, kita pun tak boleh salahkan pencarum ni. Sebab bank-bank ni, minta maaf cakap lah, ada setengah-setengah ni seumpama tidak membantu. Tak sepatutnya ada syarat kena clear secrets, clear sitos. Sebab ada benda yang dicagarkan, dan benda ni duit, bukan tak duit. Kalau katalah 10 tahun tak boleh sentuh benda tu, maka lepas 10 tahun still, baik BSN ke, baik MBSP ke, dia tetap boleh dapat duit yang bak kata orang tu akan dibekukan, tidak boleh dikeluarkan. Jadi apa pasal bank nak kena pastikan orang ni clear secrets, clear sitos? Orang yang perlukan KWSP ni ialah orang yang bermasalah. Dan punca masalah dia sebab dulu ada kerajaan gagal yang nak menyelamatkan tengkuk dia, nak menyelamatkan, nak memegang kuasa. Dia sanggup lockdown satu negara dalam tempoh yang terlalu lama. Sekejap buka, sekejap tutup, sekejap buka, sekejap tutup. Nasib baik selepas Ismail Sabri tidak lagi berlaku benda ni. Ada positif juga benda yang Datuk Seri Ismail Sabri buat. Kita tak boleh nafikan benda positif yang dia buat. Jadi kita kena pastikan, bagilah, bagi option kepada rakyat.
Sebab hari ini kita tengok masih lagi ada yang merintih dari segi pinjaman ni terlalu sukar. Sedangkan pinjaman ini bercagar. Tak sepatutnya dipersulitkan. Sepatutnya dipermudahkan. Ini nak kena letak syarat mesti masih lagi mencarum dengan KWSP. Kalau orang dah hilang kerja, macam mana nak mencarum dengan KWSP? Fikirlah. Ini pun boleh dikira sebagai sabotaj juga. Mungkin kerajaan boleh fikirkan. Kalau agak MBSB dan juga BSN yang dah diberikan mandat oleh kerajaan tidak boleh membantu untuk memudahkan rakyat untuk dibantu oleh kerajaan melalui proses pinjaman yang mencagarkan duit KWSP ni, maka mungkin boleh lihat balik sama ada chairman ke CEO ke, adakah mereka ini bersama kita ataupun tidak, atau sengaja nak sabotaj. Benda ni perlu diperhatikan dan diperhalusi. Kalau ada duri dalam daging, kita kena keluarkan duri dalam daging ni. Kita tak boleh biarkan benda-benda macam ni berterusan. Bila mereka dah dipilih oleh kerajaan, sewajarnya mereka membantu untuk menjaga nama baik kerajaan. Bukan mereka pula menyebabkan orang membenci kerajaan yang mengadakan syarat yang melampau-lampau MBSB dan BSN. Tetapi yang mendapat bala yang dimaki hamun oleh rakyat, akhirnya kerajaan. Jadi pastikan kena mempermudahkan. Okey?